Kembali lagi di channel Raja Kelana. Yo guys, bro-bro sekalian, pagi ini kita kembali menyelusuri tol paling sibuk di Jakarta. Kebetulan ini hari Rabu. Biasanya truk-truk logistik udah banyak yang berkeliaran dari dan menuju apa tuh namanya, pelabuhan ya bro. Ini jam 6:30 kurang 5 menit. Mudah-mudahan di Cikunir nanti belum macet ya, karena biasanya di sana tuh kalau udah agak siangan dikit udah macet bro. Yang ke arah Cikampek tuh yang bikin macet biasanya, nyendatnya di situ. Nah ini bisa kita lihat tuh bro, di depan udah banyak ini ya, pawai truk. Memang begitu sih kalau udah hari Rabu, Kamis. Biasanya Kamis tuh puncaknya truk bro. Wah, kalau hari Kamis tuh udah ampun-ampunan deh lewat sini. Kalau udah di atas jam 10 ya, 10 siang ya. Wah, itu udah ampun-ampunan. Sampai malam gitu bro. Lalu lintas sampai malam tuh truk-truk. Nah, nanti hari Jumatnya gantian. Jumat sore itu biasanya orang-orang yang pulang ke rumah masing-masing ya, mudik ya, yang ngontrak atau ngekos di Jakarta, dia pulang ke Bandung, ke Bogor, kayak gitu bro. Itu macet biasanya daerah sini ya, di Tol Jor ini bro. Nah nanti hari Sabtunya, Sabtu itu jangan salah bro, Sabtu itu hari macet bro di Tol Jor bro. Jangan salah, jadi kalau ada yang beranggapan hari Sabtu Tol Jor itu lancar, salah. Hari Sabtu itu Tol Jor macet. Pokoknya kalau udah jam di atas jam 9 pagi itu udah mulai macet bro Tol Jor. Mau arah ini, arah mana? Ini arah ke Cikampek ya. Mau arah ke Cikampek ataupun sebaliknya itu udah pasti macet. Makanya Tol Jor ini tol paling sibuk di Jakarta, karena dia lancarnya itu cuman jam 2 pagi sampai jam 5 pagi aja. Jam 6 nih, ini masih agak lancar. Hari Minggu masih mending sih bro Tol Jor. Kalau hari Sabtu udah pasti macet. Dan namanya tol ya, jadi sekali ada insiden apapun itu, kecelakaan ataupun truk kempes ban gitu ya, itu bisa jadi bikin macet panjang bro, walaupun dia udah minggir ya. Apalagi kalau lalu lintasnya lagi padat kayak gini nih, ini ramai lancar nih bro. Ini kalau ada satu aja truk yang minggir di samping gitu ya, di badan, di bahu jalan, itu bisa jadi bikin macet. Yang ke arah Cikunir di bro udah mulai tersendat. Baru jam 6:30 pagi bro. Apa gua bilang, kalau kesiangan bisa 2 jam di dalam tol bro.
Jati Asi, terus Jati Warna, itu kalau pagi Cikunir tuh, kalau pagi tuh banyak asap pembakaran sampah. Bikin macet.